meneruskan kehidupan yang sedia kala. Okey, hubungan yang kedua iaitu hubungan kita dengan jiran-jiran kita. Ini jangan salah guna pula. Hubungan kita sesama sama jiran-jiran kita. Kita pun kena jaga juga. Betul, cikgu yakin Wira dan Wirawati ada belajar pendidikan Islam dekat sekolah, betul tak? Betul tak? Apa kewajipan kita, apa hak kita sebenarnya kepada jiran tetangga kita? Apa dia? Bertegur sapa? Itu salah satulah. Mana tolong menolonglah. Han. Dan yang paling penting apa? Hormati. Semua cikgu tahu. Korang ni semua sebenarnya maklumlah baru lepas SPM semua memang pandai-pandai lah. Tapi kadang-kadang kita hari ini sebenarnya membuatkan kita selalu terlanggar benda-benda ini sebenarnya kita lupa diri lah. Tidak. Itu hubungan sesama jiran. Hubungan dengan siapa lagi? Hubungan dengan guru-guru ataupun cikgu-cikgu. Faham tak? Ini, kalau di sekolah, Wira dan Wirawati belajar daripada prasekolah sehinggalah ke tingkatan 5. Kan? Cuba cermin-cermin diri. Apa yang anda telah lakukan semasa di peringkat sekolah sehinggalah anda menjejakkan kaki ke PLKN legenda ini? Dan adakah ketika ini Wira dan Wirawati telah memelihara atau telah menjaga kewajipan kepada cikgu-cikgu? Kenapa? Apa yang lucu sebenarnya ni? Tak ada apa-apa. Okey. Itu kalau di peringkat sekolah dulu, tapi di PLKN ni. Okey, walaupun dalam tempoh terdekat, dalam tempoh 3 bulan, apa yang Wira dan Wirawati telah buat terhadap jurulatih-jurulatih yang telah menjaga Wira dan Wirawati? Mana benda ini diri Wira dan Wirawati? Cuba sebelum tidur muhasabah diri. Sebenarnya cikgu ni, jurulatih ni berkorban siang dan malam nak jaga korang, kebajikan korang, nak jaga macam-macam tentang korang ni. Tau? Tapi masih juga ada di kalangan korang, tak tahulah jenis apa, memang jenis mengkelazi lah. Mengkelazi. Jenis memang tadi bahasa. Mana tak mensyukuri nikmat. Betul tak? Orang tak mensyukuri nikmat. Cikgu-cikgu cakap cara bagus pun korang tak faham. Bila cikgu bercakap tinggi sikit suara, korang komplain. Ini sebenarnya korang kena muhasabah diri. Yang ada ni, yang cikgu-cikgu ada ni, yang ni jurulatih-jurulatih ada ni, dia sebenarnya nak train korang pada ke arah kebaikan. Tapi kadang-kadang yang menjadikan cikgu-cikgu naik suara, kadang-kadang terlepas cakap yang agak pedih sikit, sebenarnya dari kelangan diri Wira dan Wirawati juga. Betul tak? Kalau korang dengar, kalau korang faham apa yang telah diarahkan, apa yang telah jurulatih-jurulatih cakap, cikgu yakin korang akan selamat. Tapi masalah sekarang ni, cikgu bercakap pun macam pagi tadi, cikgu cakap 7.20 sudah kena beratur. Tapi ambil kesempatan. Korang selalu ambil kesempatan. Selalu korang tak fikir cikgu jaga korang di sini ni daripada pukul pagi sampai pukul malam, pagi balik tahu. Faham tak? Faham? Makna. Jadi tiap-tiap malam cikgu ada bekerja, ada menjaga korang selain daripada kawan-kawan korang.
itu pun korang masih tak mensyukuri lagi. Ini kawan-kawan yang bertugas buka lampu pun korang masih lagi terbongkang dekat tilam. Bermana ketika itu sebenarnya kita tak mensyukuri nikmat. Alhamdulillah tau, mana kita dalam keadaan sekarang ni ada lagi orang mengingatkan kita, oh kita pergi sembahyang sama-sama. Alhamdulillah. Mana kita kena bersyukur, itu semua nikmat. Okey. Hubungan sesama apa tadi? Jiran, cikgu, guru, kawan-kawan. Nah, binatang pun, hubungan kita dengan alam sekitar pun kita kena jaga juga. Hubungan kita dengan haiwan pun kita kena jaga juga. Kan? Pasal dia pun makhluk Tuhan juga, makhluk Allah juga. Kan? Kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah dari tangan-tangan manusia, betul tak? Betul. Cikgu tahu, korang dah jumpa ni ayat ni dalam Al-Quran. Korang dah belajar ni, SPM. Nah, tapi kadang-kadang inilah yang selalu berlaku sebenarnya. Sebab kita lalai, kita lupa sebenarnya. Kan? So, makanya di kesempatan yang ada ni, cikgu mengingatkan diri cikgu dan juga diri Wira dan Wirawati. Ingat betul kan hubungan kita dengan Allah SWT, hubungan kita sesama makhluk. Sesama makhluk ni kalau dipecah-pecahkan terlalu banyak dia punya ni, banyak tak banyak juga, ada 5 lah kan. Mana hubungan kita dengan orang tua kita, kita kena jaga kan. Sekurang-kurangnya kalau diri Wira dan Wirawati hari ini dapat 450, tak tahulah, cikgu pun tak tahu. Di kalangan korang ada tak yang bagi orang tua? Cikgu pun tak tahu, wallahu alam. Tapi walaupun sedikit, sebenarnya orang tua tak mengharapkan perkara itu ataupun uang itu diri Wira dan Wirawati bagi dekat orang tua sebenarnya. Tapi itu adalah salah satu makna kita mensyukuri sebenarnya orang tua yang selama ini menjaga kita. Salah satu, walaupun dia bentuk kecil, tapi penghargaan itu adalah amat penting sebenarnya. Okey, jadi cikgu rasa cukup setakat itu saja. Kan? Jadi sama-sama lah kita muhasabah diri sebelum kita tidur malam, di mana kita berada ketika ini dan kemana perjalanan kita selepas ini, dan adakah kita menaiki kereta api yang terakhir dalam keadaan selesa ataupun tidak selesa. Anda maksud cikgu? Naik kereta api terakhir ni kita bukan naik kuda, itu malaikat maut dah dekat dan nak cabut kita punya nyawa. Kan? Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu dari kelemahan cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?